Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan salam penuh semangat. Renungan firman Tuhan bagi kita saat ini dari kitab Kejadian 18 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sobat Kairos, ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi adalah doa seorang Abraham. Sebagaimana kita tahu, Abraham digelari sebagai bapa orang yang percaya karena ketaatan dan kedekatannya kepada Tuhan. Doa ini merupakan syafaat Abraham agar Allah mengampuni Sodom dan Gomora ketika Tuhan merencanakan penghukuman bagi kota itu. Sobat Kairos, renungan saat ini mengajak kita untuk belajar dua hal melalui doa Abraham yang semestinya menjadi teladan bagi kita ketika kita berdoa syafaat. Yang pertama, kekuatan doa syafaat terletak pada keberanian dan untuk memohon pengampunan dan keselamatan bagi orang lain. Sobat Kairos, dasar dari doa syafaat Abraham adalah betapa hidupnya penuh dengan kemurahan dan kasih sayang, kepekaan dan perhatiannya kepada sesama. Meskipun terkadang sesama itu tidak baik, jahat, bahkan menyebalkan. Mungkin juga salah satu dasar bagi kita agar mampu mendoakan musuh kita seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Pengenalan Abraham yang besar terhadap Allah membuatnya berani untuk memohon pengampunan dan keselamatan bagi Sodom dan Gomora. Dia mengetahui bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pembebas. Maka saudaraku, seluruh sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengalami dan merasakan serta mengenal kemurahan dan pengampunan daripada Allah, beranilah mendoakan orang lain. Beranilah meminta ataupun memohon pengampunan dan keselamatan bagi orang lain. Sebesar apapun kesalahannya, sebesar apapun dosanya, seberapa jahat pun kelakuannya, sebab itulah doa syafaat yang sejati. Doa syafaat orang yang beriman. Sobat Kairos yang saya kasih, yang kedua, kekuatan doa syafaat adalah terletak pada pengakuan yang sama terhadap orang lain. Abraham begitu berharap agar Allah tidak menghukum Sodom dan Gomora. Dia bahkan seolah menawar atau bernegosiasi kepada Allah agar Allah tidak susah melihat jumlah orang yang benar. Banyak atau sedikit, besar atau kecil, bagi Abraham itu sangat layak untuk memperoleh belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Maka saudaraku, jika kita mengaku sebagai orang percaya, sejatinya kita tidak boleh membeda-bedakan jenis doa kita, membeda-bedakan kepedulian kita. Jangan memandang orang dari jumlah, status, latar belakang, atau apapun itu. Pendoa sejati akan selalu meyakini bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, maka jangan pernah takut untuk meminta kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk bermohon kepada Tuhan. Sekaligus jangan pernah lupa untuk mendoakan sesama kita. Karena sesungguhnya kuasa doa ada dalam semangat untuk mendoakan keselamatan dan kelepasan bagi orang lain.
Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan dan selalu setia dalam pengharapan. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.